Hidup pemuda, hidup mahasiswa, salam pembebasan, salam kemandirian nasional. Saya Rohman Ropiki, Ketua Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Lombok Timur yang telah melakukan aksi penerobosan barisan pengawal Menteri Sosial Republik Indonesia di Desa Titik Batu Selatan, Kabupaten Lombok Timur. Saya sangat mengapresiasi kedatangan Ibu Risma ke Lombok Timur untuk menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, saya melakukan penerobosan untuk bisa berdialog dengan Ibu Risma, karena hanya ibulah yang saya percaya untuk bisa menyelesaikan sengkarut bantuan sosial yang ada di Lombok Timur. Karena kami sudah tidak percaya kepada pemegang kebijakan bantuan sosial yang ada di Lombok Timur. Ini data yang Ibu minta. Saya tidak mau data ini jatuh ke tangan-tangan orang lain. Saya harap Ibu sendiri yang langsung mengambil data ini, atau saya yang datang langsung membawa data ini ke istana. Sekian dan terima kasih. Hidup pemuda, hidup mahasiswa, hidup rakyat, salam pembebasan, salam kemandirian nasional.